Pada prinsipnya tadi sudah disampaikan dan menambahkan bahwa perkiraan tiba itu pukul 22, dan kalaupun misalnya ada masyarakat yang berkenan untuk mensyaratkan jenazah di Gedung Pakuan, itu akan dibuka pukul 23 sampai dengan pukul 8.00 pagi hari. Jadi sekali lagi saya ulang, pukul 23 sampai pukul 8.00 pagi hari. Kemudian pukul 9 itu akan diberangkatkan, dan bagi keluarga ataupun yang akan turut serta ke pemakaman itu tidak berangkat dari Pakuan tetapi langsung menuju ke Cimaung, sehingga rangkaian itu tidak terlalu panjang, betul-betul hanya rangkaian inti dari keluarga. Kemudian jarak, mohon maaf, rute yang akan digunakan kira-kira dari Gedung Pakuan ini ke Wastu Kencana, kemudian ke Tol Paster, dari Tol Paster keluar Tol Soroja, kemudian langsung mengarah ke Cimaung. Nah, oleh karena itu mohon berkenan bagi warga yang ada di sekitaran rute tersebut dapat mengantisipasi dan dapat juga menggunakan jalur-jalur alternatif jika terjadi kemacetan-kemacetan. Jadi kami juga mohon maaf jika ada warga yang terdampak dengan rencana pemakaman ini. Kemudian memang dari pihak keluarga menjadwalkan keberangkatan itu pukul 9 karena dipertimbangkan, karena itu hari Senin, kalau misalnya pagi-pagi itu masih ada yang masuk sekolah, kemudian yang akan bekerja berangkat, sehingga kita dari pihak keluarga tidak menjadwalkan keberangkatan itu terlalu pagi, sehingga akan diberangkatkan pukul 9. Mudah-mudahan dengan demikian yang akan sekolah, yang akan bekerja itu tidak terganggu dan kita akan baru berangkat pukul 9. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan bahwa di lokasi pemakaman masih dibuka bagi Bapak Ibu masyarakat atau siapapun yang berkenan untuk ziarah kubur mendoakan, itu akan dibuka sampai pukul sebelum maghrib, ya, sampai sebelum maghrib, karena perkiraan sekitar 17.45 itu masih diperkenankan untuk ziarah kubur. Kemudian
Untuk selanjutnya, masyarakat yang kebetulan masih ingin mendoakan dan ziarah kubur masih dibuka di hari Selasa sampai dengan hari Minggu mulai pukul 8 sampai pukul 17. Jadi dari sekali lagi jam 8 sampai pukul 17 mulai hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Jadi kalau misalnya akan yang melakukan ziarah kubur dipersilahkan. Jika ada perubahan-perubahan dari yang disebutkan barusan, kami akan informasikan kemudian. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan dari yang informasi tadi, kami mohon maaf kalau misalnya nanti ada beberapa perubahan. Tetapi sementara kami informasikan demikian. Kira-kira demikian informasi tambahannya. Terima kasih, Mas Rapo. Terima kasih, Pak.